Pemirsa, jelang Ramadan, ribuan botol minuman keras dimusnahkan petugas Satpol PP di kawasan Jakarta Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Ya, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pemirsa, pemusnahan 2.588 botol minuman keras merupakan upaya menjadikan Kota Tangerang bebas dari alkohol dan berakhlakul harimah. Ribuan botol minuman keras ini merupakan hasil razia petugas Satpol PP dan kepolisian sejak setahun terakhir. Kegiatan ini merupakan upaya menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 terkait pelarangan peredaran minuman keras di Kota Tangerang. Peredaran dan konsumsi alkohol diketahui dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan tubuh dan keamanan di masyarakat. Kita sudah ada perdanya, maka aparat kita yang bertugas di bidang penegakan perda akan terus mengawal penegakan perda ini. Yang kedua, langkah-langkah persuasif dan penyadaran kepada masyarakat itu akan terus kita dorong para pelaku usaha untuk bisa berusaha dengan sebaik-baiknya dan kepedulian masyarakat kita terhadap kehidupan masyarakat yang bebas dari minuman beralkohol.